Ketua Umum Forum Batak Intelektual Leo Situmorang mengunjungi Markas Besar FPI Belawan, Jalan KL Yosudarso, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Leo Situmorang memberi semangat kepada para kader untuk tidak ragu menjadi anggota FPI, karena FPI merupakan organisasi sosial kontrol yang berbasis massa, dan para kader FPI harus bersinergi untuk menjadikan FPI lebih besar dan militan. Ketua PAC FPI Kecamatan Medan Belawan Andika Sihombing mengaku bangga atas kunjungan Ketua Umum Leo Situmorang ke Markas Besar Forum Batak Intelektual atau FPI Belawan. Turut hadir dalam kunjungan Ketua Umum Leo Situmorang beserta rombongan terdiri dari Ketua DPC Kota Medan Nelson Siagian, Sekretaris DPC Kota Medan Marlen Ginting, Ketua Sapma Kota Medan Leonardo Sialoho, Ketua Srikandi Kota Medan Putri Novianti Siregar, Direktur Lembaga Bantuan Hukum FPI Kota Medan Robert Tambah, Panglima Kota Medan Maniur Hasibuan, Komandan Provos Rapel M. Silaban beserta disambut hangat oleh pengurus PAC FPI Belawan dan pengurus ranting sekecamatan Medan Belawan. Hari ini adalah konsolidasi pemantapan semua DPC se-DPC Kota Medan. Saya berharap dengan saya turun sebagai Ketua Umum, langsung bertatap muka dengan Ketua PAC dan jajarannya, lebih semangat lagi, lebih militan lagi, dan lebih maju lagi. Yang pasti pesan ketum kepada kader pelawan adalah jangan jadi pecundang, jangan jadi bebek. Kalian kesatria, kembangkan FBI sampai ke ranting-rantingnya sebelawan. Saya sudah dalam organisasi, baru ini sejarah bagi saya, yang dimana saya sebagai PAC ketum langsung turun ke PAC bertatap muka langsung dengan ranting-ranting saya, suatu kebanggaan. Semoga FPI jaya selalu, kuat dan tegas dan berani, itu butuh kami. Harapan kami sebagai PAC nggak luput dari DPC juga. Kami minta DPP selalu support kami, selalu gandeng kami dalam hal case masalah terkecil dan terbesar sekalipun. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus melaporkan.